Assalamualaikum. Okey, pada kali ini kita akan membuat projek ni. Projek untuk purse coin ataupun beg duit untuk shilling. Beg untuk duit shilling. Apa-apalah. Okey. Ini boleh kita buat untuk mak kita, kakak kita dan adik kita pun boleh pakailah. Okey. Dan inilah bentuk dia. Okey, tengok betul-betul. Okey. Jom kita mulakan. Okey, sebelum Cik Ha mulakan projek kali ini, kepada yang baru bergabung dengan channel Cik Ha, jangan lupa like, komen dan subscribe supaya Cik Ha lebih bersemangat untuk membuat tutorial berikutnya. Okey, jom. Okey, antara bahan-bahan yang kita ada, benang tali pipi berukuran 3 mm, zip, cutter, jam biasa, dia hanya menggunakan jarum berukuran 3.5 mm, dan kita ada aksesori ni. Handmade. Okey. Macam ni. Okey, mari kita mulakan dengan membuat sebanyak 20 chain. First kita buat slip knot dulu macam ni Okey. Lepas tu 20 chain. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dan 20. Okey, dah dapat 20. Okey, seterusnya kita akan pusing. Okey, ini chain yang tali air yang kita buat tadi, kita akan pusing dan kita akan ambil yang bahagian belakang ini. Ini, 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 ini yang nampak timbul ni. Okey, kita akan mulakan dengan membuat 7 slip stitch. Okey, hati-hati. Oh, macam biasa. Sebab dia kali ni dia keras sikit lah. Okey. 1. Okey, teruskan. 2. 3 4 5 6 Okey, 6 dan 7. Okey. 7 slip stitch dan bentuknya macam ni. Okey, next buat 1 single crochet. Okey. 1 single crochet next. Sini buat 3 double crochet dalam lubang yang sama. Okey, bismillah. Satu, dua, tiga. Okay, next 3 double crochet dan lubang yang sama. Okey. 1
Dua. Tiga. Okey. Tiga. Okey, dan ulang langkah. Tiga double crochet juga dalam lubang yang sama ni. Sebanyak tiga kali ya. Satu. Dua. Dan tiga. Okey. Dia akan jadi macam ni. Okey, teruskan lubang berikutnya ni dengan satu single crochet. Okey, satu single crochet macam ini. Dan teruskan dengan membuat 7 slip stitch. Okey. 7 slip stitch. 1. Oh, sorry. 하자티 ya. 1 2 3 4 Okay. 5 Okay, 5 6 6 dan yang terakhir ni 7 Okay, hati-hati 7 Okay, kita dah dapat seperti ini. Dan next, naikkan satu chain dan kita akan buat sebanyak 25 single crochet di bahagian back loop. Okay, back loop. Maksudnya kita akan ambil di bahagian belakang. Okay, teruskan membuat single crochet sebanyak 25. 25 single crochet. 2 3 Okey, macam ni. Dan teruskan sampai kita jumpa di sini. Okey, kita dah sampai ke penghujung, iaitu 25 single crochet. Dan macam ni lah rupa bentuk dia. Dan kita akan ke row yang ketiga dengan buat satu chain, pusing dan kita akan membuat sebanyak 7 slip stitch. Okey, back loop juga ya. Okey. 1 Oh, sorry. 1 2 3 4 5 6 dan 7 Okey, 7 slip stitch. Seterusnya kita akan buat satu single crochet. Okey. Satu single crochet dan kita akan buat langkah macam tadi. Sebelum tu kita akan buat 3 double crochet. 3 kali double crochet. 1 Okey, di lubang berikutnya double crochet yang kedua. Dan di lubang yang berikutnya double crochet yang ke 3. Okey. Macam ni.
Okey, langkah seterusnya kita akan membuat 3 double crochet in the same chain. Maksudnya kita akan buat 3 double crochet dalam satu lubang sebanyak 3 kali. Okey. Lubang ini dan lubang ini akan diisi dengan 3 double crochet. Okey. Double crochet yang pertama di lubang yang sama. Okey, double crochet yang kedua. Dan di lubang yang sama, double crochet yang ketiga. Okey, ini yang pertama, teruskan. Double crochet yang pertama, double crochet yang kedua. Okey, dan double crochet yang ketiga. Okey. Ketiga. Okey, dan kita akan ulang langkah di lubang berikutnya ni. Double crochet yang pertama. Double crochet yang kedua. Dan double crochet yang ketiga dalam lubang yang sama. Ini dipanggil double crochet increase. Maksudnya kita buat penambahan. Okey, penambahan. Okey, seterusnya selepas 3 double crochet dalam lubang yang sama sebanyak 3 kali, kita akan membuat 3 double crochet. Okey. Di lubang berikutnya, double crochet pertama. Di lubang berikutnya, double crochet yang kedua. Di lubang yang berikutnya, double crochet yang ketiga. Okey. Seterusnya, kita akan buat satu single crochet. Oops, sorry. Perlahan-lahan. Okey, satu single crochet sama macam yang di sini, dan kita akan membuat sebanyak 7 slip stitch. Okey, 7 slip stitch. Okey, slip stitch yang pertama SS, ya, saya panggil SS. Yang kedua SS, yang ketiga SS, yang keempat SS, yang kelima SS, yang keenam, dan juga slip stitch yang ketujuh. Okey, kita dapat macam ni. Bentuk macam ni. Okey, seterusnya next satu chain pusing. Dan kita akan membuat sebanyak 31 single crochet back loop. Okey. 31 single crochet back loop. Okey, teruskan membuat 31 single crochet back loop. Okey. Teruskan sampailah di hujung sini. Okey. Okey, kita dah pun siap baris yang keempat. Okey, sebanyak 31 single crochet. Dan seterusnya ke baris kelima, kita akan naikkan satu chain, pusing, dan kita akan mulakan dengan 7 slip stitch. 7 SS, ya. Okey. SS yang pertama. Okey. Kedua. Ketiga. Keempat. Sorry. Kelima. Enam. Dan tujuh. Okey, seterusnya kita akan membuat satu single crochet.
Okey, pada row yang kelima ni, kita akan membuat 7 slip stitch, 1 single crochet, diikuti dengan 15 double crochet, 1 single crochet dan di hujung ni diakhiri dengan 7 slip stitch. Jom kita mulakan double crochet yang pertama. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, dan yang ke-15. Okey, seterusnya 1 single crochet dan teruskan dengan 7 slip stitch ya, 7 slip stitch. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan yang terakhir 7 dan 1 chain. Okey, dan terbalikkan, kita akan ulang langkah di barisan yang kelima dan barisan yang keenam sehingga panjang dia ataupun sehingga mencapai ke barisan yang ke-16. Okey, kita akan jumpa di barisan akhir 16 menuju ke barisan yang ke-17. Okey, teruskan. Okey, akhirnya kita dah sampai ke row yang ke-16 dan kita akan teruskan dengan row yang ke-17. Okey, naikkan satu chain. Okey, pusing. Kita buat 7 slip stitch yang biasa, 7 slip stitch. Okey, hati-hati kerana benang ni dia agak keras sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Seterusnya kita akan buat satu single crochet, satu single crochet, dan 3 DC, 3 double crochet. Okey, 1 1 double crochet, next double crochet yang kedua, okey, next double crochet yang ketiga. Okey, ini double crochet yang ketiga. Seterusnya kita akan buat triple decrease sebanyak 3 kali. Okey, yang kalau yang dekat bahagian permulaan ni kita increase, kita tambah. Dekat bahagian pengakhiran ni kita akan decrease, kurangkan. Okey, caranya, okey, triple decrease. Okey, kita ambil 1, oops, 2 dan 3, triple eh. Dan kita akan buat macam ni. Okey, yang pertama. Okey, kita ulang langkah. 1, 2, 3. Okey, decrease yang kedua. Okay, decrease yang kedua. Okey, pengurangan di sini. Okey, dan kita akan buat satu lagi triple decrease. Okey, 1, 2 dan 3. Okey, triple decrease yang ke 3. Okey. Okey, seterusnya kita akan buat sebanyak 3 double crochet. 3 kali double crochet. 1, 2 dan 3. Okey, 3 kali DC. Dia sama macam yang di sini tadi. Selepas 3 kali DC, kita akan buat 1 single crochet. Okey, 1 single crochet. Dan teruskan dengan 7 slip stitch. Okey. 7 kali slip stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang terakhir 7. Okey, 7, 7 slip stitch. Seterusnya kita akan chain 1 ataupun naikkan satu chain, terbalikkan, dan di sini kita akan buat sebanyak 25 single crochet. Okey, 1, 2, 3, 4, dan teruskan sampai di sini sebanyak 25. Okey, saya dah siapkan sebanyak 25 single crochet, dan seterusnya naikkan satu chain, pusing. Okey, lubang ni kita akan buat 7 slip stitch. Okey, 7 slip stitch. Oops, sorry, agak keras ya.
Tulang. Okey, dish yang pertama. Kedua. Ketiga. Empat. Kelima. Keenam. Dan yang ke tujuh. Okey. Kita dah pun menyiapkan tujuh slip stitch. Seterusnya, satu single crochet. Dan kita akan membuat sebanyak membuat sebanyak 3 kali triple decrease. Okey. Caranya macam tadi. Okey. Benang yang pertama, benang yang kedua, benang yang ketiga. Dan tarik sisa 2 benang dan siaplah decrease yang triple decrease yang pertama. Diteruskan dengan triple decrease yang kedua. Ulang langkah yang sama. Okey, benang yang pertama, benang yang kedua dan benang yang ketiga. Tarik, sisakan 2 benang dan tarik habis. Triple decrease yang kedua. Okey, ulang langkah yang sama. Okey, benang yang pertama, benang yang kedua dan benang yang ketiga. Tarik, sisa 2 benang dan tarik. Siaplah triple decrease. 3 triple decrease ya. 1, 2, 3. Dan lubang seterusnya, 1 single crochet. Okey. Dan teruskan dengan membuat 7 slip stitch. 1, 2, 3. Oops, sorry. 3 ke 4 4 5 6 dan yang ke 7 di hujung ni. Yang ke 7. Okey. Seterusnya kita akan apa, last row yang ke 20 lah, last kan. Last ni kita naikkan satu chain dan kita akan slip stitch setiap. Ini bahagian atas kan, bahagian atas. Dia macam ni, kejap ya. Okey, saya tunjukkan. Dia punya bentuk macam ni kan, beg kita. Macam ni, okey ni bahagian atas. Ini pun bahagian atas. Ini bahagian sisi. Ini bahagian sisi dari kiri kanan eh. Okey, untuk bahagian atas ni, selepas kita naikkan satu chain, kita akan slip stitch di sini. Okey. Slip stitch. Okay, dan di sini next, di sini slip stitch. Okay, next. Oops, sorry. Okay, slip stitch. Yang maksudnya kita slip stitch, kalau ikutkan di sini dia ada dua kan. Kita akan skip satu lubang, slip stitch. Skip satu lubang, slip stitch. Untuk bahagian atas. Okay. Okay. Slip stitch. Okay. Slip stitch. Okay. Teruskan. Walaupun menggigil, teruskan.
slit stitch dan stitch yang terakhir. Okey, di hujung sini. Okey, ini adalah bahagian sisi. Okey, kita akan teruskan. Kita akan teruskan dengan buat satu chain. Okey, satu chain dan kita akan ambil di back loop. Okey, kita akan slip stitch di bahagian back loop. Okey. Okey. Kita akan slip stitch di bahagian back loop loop yang belakang. Okey. Okay, teruskan sampai kita jumpa di sini. Okey, kita dah sampai ke hujung sini, bahagian sisi. Setiap kali sampai ke bahagian penjuru ni, kita akan buat satu chain. Dan bahagian atas ni, kita akan ulang dengan membuat stitch. Okay, skip satu lubang dan buat slip stitch. Okay, skip satu lubang dan buat slip stitch. Nanti kejadian dia macam ni. Okay, ini sama dengan bahagian sebelah sini. Okay, nanti kita jumpa di hujung sini ya. Teruskan. Okey, bila sampai di hujung ni, kita akan slip stitch di sini, di chain yang pertama ni. Okey, yang mula-mula kita buat. Okey, hati-hati sebab agak keras. Okey. Okey, slip stitch down. Macam biasa, kita akan potong benang. Okey, nanti kita akan rapikan benang ni. Okey. Benang ni kita akan rapikan. Benang ni kita akan rapikan. Dan macam inilah dia punya bentuk. Dan macam ni. Dan kita akan jahit zip lah. Apa Cik Ah, cuma ada zip biasa je ni. Dan tak apa, nanti bila dah siap Cik Ah akan tunjuk. Cik Ah tak akan tunjuk macam mana cara jahit zip dekat sini. Sebab Cik Ah percaya semua kat sini pandai jahit zip. Okay. Dan kalau ada yang ingin ataupun mahu Cik Ah tunjukkan cara untuk jahit zip, boleh komen di bawah ya, di ruangan komen. Nanti lain kali Cik akan buat tutorial untuk menjahit zip. Okey, kita tunggu sekejap lagi bila Cik dah siap. Pun siap. Okey. Adik-adik bolehlah mencuba. Okey, macam ni lah bentuk dia. Boleh bubur duit shilling nanti. Okey. Sampai di sini dulu untuk tutorial kali ni dan kita akan jumpa di tutorial berikutnya. Sebelum tu, kepada yang belum bergabung dengan channel Cik Ah, diharap sudi like, komen dan subscribe. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.